Good morning, everyone, and welcome to our Bahasa Fellowship Service here at Cornerstone Community Church Singapore. Selamat datang ke Bahasa Fellowship, kebagian Bahasa minggu ini. My name is Robert Lim. Nama saya Pak Robert. And who you don't see there is Pak Johannes. Saya yang tidak terlihat adalah Johannes. He'll be the translator for us this morning. Saya akan mentranslate atau menerjemahkan untuk pagi ini. It is really, really a privilege to be here with all of you. Adalah sangat suatu yang istimewa bagi saya untuk bisa di sini. Sharing the word of Lord with you this morning. Membagikan firman Tuhan pada saudara-saudari. Let's open this session with a word of prayer. Kita membuka sesi ini dengan doa. Father Lord, we come before your throne of grace and mercy. Tuhan, kami datang ke hadiratmu, ke takhtamu, ke tata kasih karuniamu, Tuhan. Lord, your name is exalted above all names. Namamu ditinggikan di atas segala nama. At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus, you are Lord. Di atas nama Tuhan Yesus, segala orang akan berteluk dan akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. We bow before your kingdom. Kita berlutut di hadapan tahtamu. We yearn for your living word that gives life. Kita rindukan firmanmu yang membawa kehidupan. Lord, we ask for your word to set us free this morning. Kami meminta dari firmanmu yang akan membebaskan kita. And we thank you for the freedom to worship you in spirit and in truth. Dan kita berterima kasih dan bersyukur atas rohmu yang bisa membawa kami untuk menyembahmu dengan dalam roh dan kebenaran. We give you all the glory, Jesus, for all that you have done for your people here and out there. Kita menaikkan kemuliaanmu di hadapan semua orang ada di sini dan di manapun mereka berada. Let the words that is spoken today go forth and achieve what you purpose for. Dan biarlah firmanmu ini akan disebarluaskan sesuai dengan maksud yang Engkau maui, Tuhan. And will not return to you void. Dan tidak akan kembali sia-sia. We ask for your Holy Spirit to have freedom to move among your people here and in every home. Dan kita meminta Roh Kudusmu untuk bergerak ke semua tempat dan semua rumah yang ada di mana saja. And we promise to give you back all the praise and all the glory for what you are going to do in each and every one of the hearts. Dan kita akan mengembalikan segala macam pujian dan kehormatan kepada-Mu, Tuhan. We pray all this in the mighty name of Jesus. Berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. And all God's children say, Amen. Semua yang berkata, Amen. Today is Father's Day. Hari ini adalah hari Bapa. I am a proud father of three children. Dan saya adalah bapa yang bangga ya punya tiga anak. And people always ask me, do you love all your children equally? Dan orang selalu bertanya pada saya, apakah saya mengasihi anak saya tiga-tiga ini secara sama rata? As much as I want to say yes. Bagaimana saya ingin mengatakan ya. But when I touch my heart, I know that I don't love all of them equally. Tapi waktu saya menyentuh hati saya tahu bahwa saya tidak sama rata. See, sometimes as earthly father, we are not perfect. Kadang-kadang kita sebagai anak orang tua ya, sebagai ayah tidak sempurna. And some of us out there also have experienced earthly fathers who are not what we expect. Dan sebagai bapak yang di bumi ini ya, kita juga mengalami ketidaksempurnaan ini. I want to bring us back an encounter in the Bible. Saya ingin membawa kita ke Alkitab, suatu pertemuan yang ada di Alkitab. Some of you may be familiar with the story of the woman at the well. Mungkin dari antara kalian bisa tahu ya tentang cerita atau kisah tentang seorang wanita dan sumur. It is actually in John 4 in the New Testament. Ada di Yohanes 4 dalam Alkitab. And Jesus had to go to Galilee. Dan Yesus harus ke Galilea. And it was interesting, he needed to pass through Samaria. Dan sangat menarik ya, dia harus melewati Samaria. The need is not a human compulsion. Dan kebutuhan itu bukanlah dari kebutuhan secara manusia. But he knew he had a divine appointment there.
tapi dia tahu ada pertemuan yang ilahi di sana. It's actually more inconvenient for him to pass through Samaria to get to Galilee. Sebetulnya agak sangat menyusahkan sedikit ya untuk melewati Samaria untuk ke Galilea. We start off at a place called Sychar where he was resting there. Kita memulai di Sychar di mana dia beristirahat. John 4, we're going to read from verse 7 to 9. Di Yohanes 4 kita mulai dari ayat 7 hingga 9. Okay, go ahead Pak John. Thank you. Di ayat 7 dikatakan ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Thank you. I know some of you are very familiar with this story. Saya tahu banyak dari kalian juga tahu tentang cerita ini. But I like us to journey together in this, be part of this story. Tapi saya juga ingin kalian untuk menjadi bagian dari cerita ini. So that we get a better understanding of what's happening at the ground level then. Jadi kita bisa lebih mengerti tentang apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi di sana. Jesus was resting at the well. Yesus beristirahat di dekat sumur itu. The disciples have gone to buy food. Murid-muridnya pergi membeli makanan. And out came this Samaritan woman. Dan bagaimana itu bisa terjadi seorang wanita Samaria itu? Drawing water from the well. Mengambil air dari sumur. The Samaritans were descendants of an intermarriage between the Jews and the Assyrians. Sebetulnya orang Samaria itu adalah suatu perkawinan campur ya antara Yahudi dan Syria. And they are quite hostile to each other. Dan mereka sangat bermusuhan ya satu sama lain. The woman know that Jesus is a Jew from the way he dress. Wanita itu tahu Yesus adalah seorang Yahudi dari cara pakaian dia. And either way they don't appreciate each other. Satu sama lain mereka tidak menghargai dengan satu sama lain. And for a male to ask a female for a drink. Dan bagi seorang pria untuk meminta minuman dari seorang wanita. It's also to share drinking vessel. Itu juga berarti mereka membagi tempat minuman itu. The culture do not permit such thing. Budaya itu tidak mengizinkan mereka melakukan itu. It was interesting because the hour in which the woman called came out to draw water. Dan sangat menarik ya, waktu dari wanita itu pergi mengambil air. It is mid morning, in other words about 12 noon. Ialah waktu siang hari ya, jam 12 siang. And women usually come out to draw water early in the morning. Dan biasanya wanita itu pergi mengambil air di pagi hari. But there is a little history behind this woman. Tapi ada bagian sejarah tentang wanita ini. And it's interesting the writer in John say that Jews have no interaction with Samaritan. Dan sangat menarik ya dalam cerita kisah di Alkitab ini bahwa Yahudi tidak ada interaksi dengan orang Samaria. So whether it is social, whether it is business, the culture don't permit it. Ya, jadi apakah itu ada masalah sosial ataupun budaya masalah lain? Budaya itu tidak mengizinkan mereka melakukan itu. So an interesting exchange begin to take place between the woman and Jesus. Suatu pertukaran percakapan yang menarik antara Yesus dan wanita itu terjadi. So let's continue from verse 10 to verse 12. Mari kita melanjutkan ke ayat 10 dan ayat 12 sampai ayat 12. Pak Joe, please, thank you. Di ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jesus is traveling. Yesus berpergian. And he doesn't carry goat skin to draw water. Dan dia tidak membawa kulit domba untuk mengambil air. And there isn't no rope on him either. Tidak ada tali juga dengan dia. And that's how the Samaritan woman know that he had nothing to draw water from. Dari itu dia orang Samaria, wanita Samaria itu tahu dia tidak ada alat untuk mengambil air. Water is very important because water give life. Air itu sangat penting karena air itu menjadikan orang hidup. But this woman is not just
looking for water that give life. Tapi wanita itu tidak hanya mencari air yang memberikan kehidupan. It is the water of life that she's looking for. Tapi adalah air kehidupan yang dia cari. Jesus knew that she was searching. Yesus tahu dia mencari itu. And God even Jesus even asked her, spoke to her heart before she spoke. Bahkan Yesus berbicara kepada dia, berbicara pada hati dia sebelum dia berkata. And asked her if she want living water. Dan bertanya apakah dia mau enggak air kehidupan itu. And this woman grew up in a time whereby the wells were there to nourish the people at Sychar. Ya, jadi wanita itu hidup dalam masa di mana air itu memberikan kehidupan pada orang di sekitar Sychar. And he started to question Jesus, are you greater than Jacob who dug this well for us? Dan dia bahkan bertanya pada Yesus, apakah engkau lebih besar dari Yakub yang memberikan sumur ini kepada kita? And Jesus spoke to her heart. Dan Yesus berkata pada hatinya. Verses 13 to 15, if you like to move with me. Di ayat 13 hingga 15, dikatakan ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hati dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Water that gives life. Air yang memberikan kehidupan. Instead of than living water that. Menjadikan air kehidupan bagi mereka. And that's what Jesus was offering her. Dan itulah yang ditawarkan Yesus kepada wanita itu. A lot of us go through life looking. Banyak dari kita melalui kehidupan ini mencari. But we may not be thirsty. Mungkin saja kita tidak haus. For the water that gives life. Untuk air yang memberikan kehidupan. Because we say I have enough. Mungkin kita berkata saya cukup. And a lot of us are also quite comfortable in today's living standards. Dan banyak dari kita mungkin sangat berkecukupan ya dengan kehidupan standar kehidupan sekarang. But this woman was really really thirsty. Tapi wanita ini betul-betul sangat dahaga. And Jesus offered the water that will cause her thirst to be taken away forever. Dan Tuhan memberikan air ini untuk bisa memuaskan dahaga. And she was looking for a better life. Dan dia mencari kehidupan yang lebih baik. And some of us are searching until today. Dan beberapa dari kita mungkin mencari hingga sekarang ini. We use many things to fill the void in our life. Kita mencari berbagai cara untuk mengisi kekosongan dalam diri kita. And a lot of us find that no matter what we have, we are still not complete. Dan kita mendapatkan apa-apa yang sudah kita dapat, tidaklah cukup. And we try to fill it up with things. Kita coba mengisinya lagi dengan berbagai hal yang lain. Whether it's through property, whether it's through belongings. Bahkan melalui harta benda maupun kepemilikan kita. We try one thing after another. We try looking for love in the wrong places as well. Kita mencari hal satu yang dengan yang lain, bahkan mencari kasih yang ada di dunia ini. And Jesus was looking to move into the next step with her. Dan Tuhan Yesus masuk ke langkah berikutnya dengan wanita ini. Verse 16 to 18. Di ayat 16 hingga 18. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau telah mempunyai 5 suami dan ada yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. This is the acid test for the woman. Ini adalah suatu tes untuk wanita ini. And because she answered honestly. Karena dia menjawab dengan jujur. Jesus moved into the next level with her. Tuhan Yesus bergerak ke arah yang ke langkah berikutnya dengan wanita ini. Compassion start to flow out from our Lord Jesus. Belas kasihan Yesus keluar dari Tuhan Yesus untuk wanita ini. We know that we can be honest with God. Kita tahu kita bisa berjujur pada Tuhan. No use lying. Jangan berbohong. Because when we lie to God, we are only deceiving ourselves. Karena kalau kita berbohong pada Tuhan, kita akan menipu diri sendiri. And as I said, Jesus spoke to her heart. In that, you spoke truly.
Dan waktu Yesus berbicara pada hatinya, kita harus berbicara dengan jujur. How did Jesus know she had five husbands? Bagaimana Tuhan Yesus tahu dia punya lima suami? And this is the divinity of our Lord Jesus. Karena itu keilahian Tuhan Yesus. He already knows what's in your heart. Dia sudah tahu apa yang ada dalam hati kalian. This woman was taken in shock by Jesus' comment. Wanita ini terkejut dengan komentar dari Yesus. If I were the woman, I'd probably feel very vulnerable. Wow, someone knows my background. Ya, jadi kalau kita sebagai wanita, mungkin kita akan merasa sangat lemah gitu ya. Karena seseorang tahu tentang hati kita. This is probably the first time that someone can speak into her heart. Ini adalah pertama kali seseorang bisa berbicara kepada hati dia. But it was interesting that this woman was not ashamed of her past. Tapi sangat menakjubkan ya, wanita ini tidak malu terhadap masa lalu dia. And she continued the conversation with Jesus. Dan dia berlanjut percakapan dia dengan Tuhan Yesus. And start to share with Jesus about her faith. Dan dia mulai berbicara pada Tuhan Yesus tentang iman dia. And we're going to read from verses 19 to 24. Bang Joe, please. Masuk ke ayat 19 hingga 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. There are many traditions that are passed down from our ancestors to us. Jadi banyak tradisi-tradisi yang diwariskan dari nenek moyang kita kepada kita. And this woman was acknowledging that Jesus was someone higher, not just an ordinary human being. Dan wanita itu mengakui Yesus adalah seorang lebih tinggi, bukan hanya seorang manusia biasa. Acknowledge him as a prophet. Mengakui dia sebagai nabi. And as I said in the past, the Samaritans and the Jews don't get along. Bagaimana saya katakan tadi ya, orang Yahudi sama orang Samaria tidak saling berhubungan dengan baik. The Jews worship in Jerusalem. Orang Yahudi beribadah di Yerusalem. And the Samaritan woman acknowledged that. Dan orang Samaria mengakui itu. But the Samaritans worship on this place called Mount Gerizim. Dan orang Samaria itu beribadah di gunung yang namanya Gunung Gerizim. And because they cannot go to Jerusalem, they have to have a copy worship place similar to the Jews. Ya, jadi karena mereka tidak dapat ke Yerusalem, mereka harus membuat satu tempat yang persis seperti Yerusalemnya. But Jesus is telling her right now there is no separation. Tapi Tuhan Yesus berkata pada wanita ini, sekarang tidak lagi ada pemisahan. You God is spirit and you worship him in spirit and in truth. Dan Tuhan itu adalah roh dan engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. And he also told the Samaritan woman that we Jews worship who we know as God. Dan dia juga memberitahu orang Samaria ini bahwasanya kita menyembah apa yang kita tahu siapa yang kita sembah itu. Because they inherited a lot of traditions from Assyria. Dan karena mereka itu mewarisi banyak warisan dari Samaria. Samaritans worship many gods and goddesses. Orang Samaria menyembah banyak ilah-ilah yang lain. And one of their gods is Ishtar, the goddess of love and war. Ya, ada itu namanya Ishtar, yaitu dewa perang ya. And that is the chief deity at Mount Gerizim. Dewa itu adalah suatu dewa yang paling tinggi ya di gunung Gerizim itu ya. Many times we try to find substitute. Banyak kali kita mencoba mencari pengganti. But it's nothing like the real thing. Tapi tidak ada satupun yang persis sebagai yang asli itu. Because God call us to be his children. Karena Tuhan memanggil kita sebagai anak dia. And we go around looking for substitute love. Dan kita pergi kemana-mana mencari pengganti kasih itu. When the true love of God is waiting for us. Padahal kasih yang asli itu menunggu kita dari Tuhan. My friends, don't look for things that are created.
teman-temanku, janganlah mencari sesuatu yang diciptakan. Because they do not last. Karena itu tidak akan fana, tidak akan kekal. The woman had five husbands because she was looking for love. Wanita ini mempunyai lima suami, dia mencari kasih. Maybe because she couldn't find the true love. Mungkin karena dia tidak bisa mendapatkan kasih yang asli, yang original. That will meet her emotional needs. Yang bisa memenuhi kebutuhan dia. She went from one man after another. Dia mencari dari satu pria ke pria yang lain. I have relied many times on men in the past. Sorry. I depend on men in the past. Saya menggantungkan diri pada pria di masa lalu. Including my father, my brothers, my best friend. Bahkan pada orang tua saya, pada abang saya, bahkan teman-teman saya. And I can tell you, sometimes I get really, really disappointed. Saya kasih tahu kalian ya, saya banyak sekali mengalami kekecewaan. So this woman, the Samaritan woman, was looking forward to the Messiah. Dan orang wanita Samaria itu melihat ke depan, ke penyelamat itu. And she mentioned in verse 25. Dan dikatakan di ayat 25. Yeah, go ahead and read that, Bang Jo. Jawab perempuan itu padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan ia disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. All this emptiness is waiting for Jesus to show up. Semua kekosongan ini menunggu Yesus untuk menyatakan dirinya. That's why I said Jesus was there on a divine appointment. Makanya saya katakan tadi, Yesus ada di sana karena pertemuan yang ilahi. And for Jesus being there is to reveal himself to her. Karena Yesus ada di sana untuk menyatakan dirinya kepada wanita ini. And he revealed himself as the Messiah. Dan menyatakan dirinya sebagai Mesias, penyelamat. And it was interesting, this Samaritan woman just accepted it. Sangat menarik ya, wanita ini hanya menerima atau menyambut apa yang ditawarkan itu. We know what happened after this. Kita tahu apa yang terjadi setelah ini. The disciples came back. Murid-murid Yesus pulang, balik. And she went back into her village. Dan dia kembali ke kampung dia. And she went to tell everybody about this man that she encountered at the well. Dan dia memberitahukan setiap orang tentang pria ini, tentang Yesus yang dia jumpai. Not only did she say, I encountered him, but is he the coming Messiah? That was what she proclaimed to the people in the village. And because of what she said, karena apa yang dia ceritakan ini, many people came to the well and met Jesus. Dan banyak orang datang ke tempat sumur tadi untuk bertemu dengan Yesus. It was interesting when the disciples came back. Ini sangat menarik ya, waktu murid balik. They noticed that Jesus was talking to a woman. Dan mereka memperhatikan Yesus berbicara pada wanita. And they asked themselves, why is he talking to a woman? Dan mereka bertanya satu sama lain, kenapa Yesus berbicara pada wanita? They questioned themselves, but they did not ask Jesus. Mereka bertanya satu sama lain, tapi tidak bertanya pada Yesus. You see how sometimes traditions can block us from seeing the possibilities. Ya, jadi kadang-kadang tradisi itu kadang-kadang membatasi kita untuk melihat kemungkinan yang ada. Yeah, because the disciples had that blockage, they could not see the possibility of reaching out to a Samaritan. Karena keterbatasan atau masalah batas keterbatasan dari murid Yesus itu ya, mereka tidak bisa melihat bagaimana Yesus bisa mengulurkan tangannya pada wanita ini. And the first thing that they did. Dan satu hal yang pertama yang mereka lakukan adalah, which is unthinkable because they weren't planning on staying at Sychar. Ini suatu hal yang tidak terpikirkan ya, karena tidak mereka pikirkan untuk menginap di Sychar. The Bible tells us that they stayed there for another 2 days and ministered to many more. Dan Alkitab berkata mereka bahkan tinggal selama 2 malam dan di Sychar itu. Now more people believe not because of the woman but because of what they heard Jesus say. Jadi lebih banyak orang lagi percaya bukan karena wanita itu berkata, tapi karena apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. I want to ask all of us a question. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian satu pertanyaan. Is God speaking to you today? Apakah Tuhan berbicara pada kalian hari ini? Our heavenly Father love us so much. Bapa Tuhan kita yang ada di surga itu mengasihi kita dengan sangat mengasihi kita. That he sent his son to walk among us.
Bahkan dia mengirim anaknya ke dunia ini to show us the truth, the life and the way. Dan menunjukkan kita pada jalan kebenaran dan hidup. This woman was unfulfilled in her life. Dan wanita itu belum terpenuhi kebutuhannya di dalam hidupannya. She's an outcast in her village. Dia malah diasingkan dalam kampung dia. That's why she cannot come out early in the morning like the rest of the woman to fetch water. Karena itu dia tidak bisa datang pagi-pagi untuk mengambil air ya. She has to wait for everybody to bring the water back, then she come out. Dia harus menunggu orang-orang pulang kembali setelah mengambil air dan baru itu dia bisa pergi untuk mengambil air. So she felt very ashamed of herself. Dia sangat malu karena dirinya sendiri itu. And some of us feel the same way. Ya, mungkin dari antara kita ada yang mengalami hal yang sama. We look for fulfillment in people. Kita ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dari orang-orang di sekitar kita. We look for fulfillment in things. Kita ingin memenuhi kebutuhan kita dari barang-barang yang ada. But these are temporary. Tapi semuanya adalah sementara. No one can satisfy us like our heavenly Father. Tidak ada satu pun yang bisa memenuhi kebutuhan kita seperti Bapa kita yang ada di surga. He is all we need. Dialah yang satu-satunya kita perlukan. In my professional and ministry work, dalam pelayanan saya maupun dalam pekerjaan saya, I travel quite a lot. Saya banyak sekali berjalan keluar dari kota. I met people who are very rich and who are also in position of power. Saya bertemu dengan orang yang sangat kaya dan sangat berkuasa. As well as the poor and those who are in lack. Dan juga orang yang berkekurangan dan yang miskin. It's very interesting that you see certain people, they have so much, they have position, they have power, they have all the riches. Dan sangat menarik ya, kadang-kadang kita melihat orang yang punya berkuasa sekali, punya banyak uang dan sangat kaya. But when you have a proper conversation with them, they share with you their emptiness inside. Jadi waktu kita bercakap dengan dia sampai ke hati ya, mereka akan sharing, membagikan kekosongan hati mereka. And sometimes the way they express, Robert, this is nothing. Dan kadang-kadang mereka berkata, ini adalah sama sekali bukan hal yang apa yang sama sekali kosong gitu ya. Yeah. And sometimes they couldn't find what's missing. Dan mereka bahkan tidak tahu apa yang hilang. And that gives me a lot of opportunity to speak God into their life. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk memberitakan Injil pada dia. But yet there are some who are still very poor. Ada juga yang sangat miskin. I've been to the villages in Indonesia as well as in Philippines and Cambodia. Saya ke desa-desa di Indonesia, di Filipina maupun di Cambodia. They keep confessing that although they are poor, but they know God is with them. Mereka mengakui walaupun mereka miskin, tapi mereka tahu Tuhan ada bersama mereka. The needs are supernaturally met. Kebutuhan mereka secara supernatural dipenuhi. It's just like the water from the well that make them never thirst again. Sebagaimana air dari sumur yang membuat mereka tidak akan haus lagi. What about you? Bagaimana dengan kalian? Are you still looking? Apa kalian masih mencari? Maybe your earthly father wasn't much of a father to you. Bapak yang di surga belum sampai ke tempat kalian. Maybe you never felt love. Mungkin kalian masih belum merasakan kasih itu. He never praise you for all the hard work and the good results that you have. Engkau tidak memiliki penghargaan atas apa yang telah capai di dunia ini. Worse still, sometimes you don't know why your earthly father is always angry with you. Ya, mungkin kalian tidak tahu kenapa bapak kalian yang ada di dunia ini marah pada kalian. Even though you've given it your best. Mungkin kalian sudah memberikan yang terbaik. Some of us are here because we left home because our home wasn't conducive for us. Ya, mungkin kalian ada di sini karena rumah kalian mungkin tidak begitu sesuai untuk kalian tinggal. This morning, pagi ini, as we journey with Jesus and the Samaritan woman at the well. Ya, sebagaimana perjalanan kisah antara Yesus dan orang Samaria ini. Jesus have to break through many barriers. Yesus harus mengatasi segala macam rintangan yang ada. The religious barrier whereby Jews and Assyrians never mix. Penghambatan masalah keagamaan di mana orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah berjumpa. The cultural barrier between man and woman. Hambatan budaya antara wanita dan pria. And the social barrier having to stay in the village and seka. Dan
dan masalah hambatan sosial yang harus mengharuskan mereka tinggal di sini. Broke through a lot of tradition just to reach that one Samaritan woman. Yesus mengatasi segala macam hambatan ini hanya untuk menjangkau wanita ini. He is also reaching out to you this morning. Dia juga sekarang ingin menjangkau kalian semua di sini. You ask, how can this be possible? Kalian bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Just as the Samaritan woman was shocked by what Jesus revealed in her life. Bagaimana orang Samaria yang terkejut tentang apa yang Tuhan Yesus katakan dalam tentang hidup dia? Wherever you are, Jesus knows what's happening in your heart. Jesus wants to break this barrier in order to reach out to you. Tuhan Yesus ingin mengatasi semua hambatan ini untuk menjaga wanita ini. What is stopping you from reaching out to our Lord Jesus? Apakah yang menghambat kalian untuk menjangkau atau mencapai Tuhan Yesus? His love is unconditional. Ya, kasih dari Tuhan itu sempurna. You may think that you are sinner. Ya, mungkin kalian berpikir kalian adalah pendosa. I am even a worse sinner than most of you. Saya bahkan lebih jadi pendosa daripada kalian. I was very rebellious. I got into idolatry, idol worship and witchcraft. Saya bahkan lebih dari itu. Saya seorang idolater, penyembah berhala, penyembah sihir juga. And I do all this to find fulfillment. Saya melakukan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam diri saya. And I remember the day Jesus called me back. Dan saya ingat waktu Tuhan Yesus memanggil saya. It was all that I needed. Itulah yang satu-satunya yang saya perlukan. Don't let the past hold you back. Jangan biarkan masa lalu kalian menghambat kalian. We cannot go back and change the past. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Let go of it. Biarkan itu. Many of us may not have good experiences. Mungkin dari banyak dari kita tidak memiliki pengalaman yang baik. Until now you think that God has forgotten about you. Mungkin kalian mengira Tuhan Yesus telah melupakan kalian. God has never forgotten about Tuhan you. Tidak pernah melupakan kalian. He wants to embrace you this morning in His love. Dia ingin memeluk kalian dalam kasihnya pagi ini. He is asking you, come back. Dia memanggil kalian, pulang kembali, pulanglah. Don't look for things, don't look for substitute. Jangan mencari sesuatu yang menjadi pengganti ataupun harta benda. They never last. Itu tidak akan kekal. And at worst, it can destroy your life. Bahkan dia bisa menghancurkan hidup kalian. Jesus came looking for each and every one of us. Tuhan Yesus datang untuk mencari kalian semua. You including. Termasuk kalian. Because the Bible tells us in Luke 19:10. Karena di Alkitab dikatakan di Lukas 19 ayat 10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Our Heavenly Father's love is so great. Jadi kasih dari Tuhan itu sangat sungguh luar biasa. He sent His Son down to search us out. Dia bahkan mengirim anaknya untuk mencari kita. Us sinners. Kita yang berdosa ini. That the society sometimes do not appreciate. Bahkan orang-orang di sekitar kita di masyarakat tidak menghargainya. Not only search us out, but His Son Jesus became a sacrifice for our sins. Bukan hanya mencari kita ya, tapi juga mengorbankan dirinya untuk dosa kita. We do not deserve this, church. Yang tidak kita sebenarnya kita tidak layak untuk itu. Many people always think that they deserve to be loved. Ya. Banyak yang dari kita merasa kita layak untuk dikasihi. Ya? But for what we did, the only thing we deserve is death. Apa yang kita lakukan sebetulnya apa yang layak untuk kita adalah kematian. But God's love break through all the barrier. Tapi kasih dari Tuhan mengatasi semua hambatan ini. And bring us back into His bosom. Dan membawa kita balik kembali. Sin separate. Dosa membatasi kita. Love unites. Kasih mempersatukan kita. Sin hurts. Dosa menyakitkan. Love heals. Tapi kasih itu menyembuhkan. Sin cries for justice. Dosa itu berteriak untuk keadilan. But love cries for mercy. Tapi kasih itu berteriak untuk belas kasihan dari Tuhan. That's the power of our Heavenly Father's love for us. Inilah kasih dari Bapa kita di surga untuk kita. The lies of the devil make us feel like our problem is too big. Kadang-kadang pendusta itu ya dari setan itu mengatakan bahwasanya masalah kita itu terlalu besar. We have tried and we have failed many times. Kita mencoba dan banyak kali gagal.
Man has disappointed us. Banyak orang-orang sekali kita mengecewakan kita. But God will never fail us. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. I want to say this to you. Saya ingin mengatakan ini pada kalian. God's power is greater than all of your problem and my problem. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah-masalah yang ada di dalam kalian ataupun dalam masaku. Sometimes the trials that you're going through. Kadang-kadang percobaan yang kalian alami itu. This are used by God to prepare us for His purpose for us in our life. Dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita ya dari Tuhan itu untuk masa depan kita. His purpose for my life is greater than all the problems that I'm facing. Jadi maksud tujuan dari Tuhan adalah lebih besar dari masalah-masalah yang saya hadapi. God's purpose cannot be stopped by your problems. Apa yang menjadi tujuan, maksud tujuan dari Tuhan tidak bisa dihentikan oleh masalah-masalah yang ada. He's reaching out, He's calling out to you this morning. Dia sekarang mencari kalian, menjaga kalian, berseru pada kalian. I sense that some of you already are feeling the pull in your heart. Saya rasa pas ada beberapa kalian sudah merasakan ini dalam hati kalian. Remember, whatever has passed, we can't go back and change it. Ingatlah, apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dirubah. But this morning, we can invite him into our hearts. Kita bisa mengundang dia ke dalam hati kita. Just as the Samaritan invited him into her heart. Sebagaimana wanita Samaria ini ya, mengundang Yesus ke dalam hati dia. And allow him to change our life once again. Dan mengundang dia untuk mengubah hati dia satu sekali lagi. We may not change how we get started. Kita bisa mengubah apa yang kita sudah mulai. But we can change now and have a better life for each and every one of us. Kita bisa mengubah sekarang dan bisa mengubah sekarang mendapatkan kehidupan lebih baik. He is the author and finisher of our faith. Dia adalah pencipta, penulis dari iman kita. And there's only one more verse that I want to share with you. Satu ayat yang saya mau kasih kepada kalian. It's 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah ya saja, yaitu Bapa, yang darinya padanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu untuk Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amen, amen. So our heavenly Father really loves all of us a lot. Jadi Tuhan kita yang dari surga, Bapa kita yang dari surga itu sangat mengasihi kita semua di sini. As far as God is concerned, there is no stepchildren, there's no grandchildren. Sebagaimana apa yang Tuhan ada itu ya, Dia tidak menganggap kita sebagai anak tiri ataupun yang tiri ya. He created us for a purpose. Dia mencipta kita untuk tujuan maksud Dia. And the devil wants to rob us of our destiny. Setan itu mengambil destinasi kita, destinasi ilahi kita. Will you bow your heads with me in prayer? Mari kita menundukkan diri dan berdoa. Heavenly Father, we thank you for every heart. Doa Bapa kita yang di surga, kita mau bersyukur dan terima kasih untuk setiap hati yang ada di sini. That is open before you this very moment. Dan telah terbuka di hadapanmu pada saat ini. Lord, you hear the cries of anger. Bapa, engkau mendengarkan seruan kemarahan yang ada. Lord, you know the disappointment that they went through in their lives. Bapa, engkau tahu kekecewaan yang ada dalam kehidupan mereka ini. Father, you hear the condemnation that keep coming in to their lives. Engkau tahu juga Tuhan, bahwa banyak kutukan-kutukan yang ada dalam kehidupan mereka juga. Father, you also see the bitterness taking root in each and every one of their lives. Banyak akar-akar kepahitan yang ada dalam kehidupan mereka. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, Lord, your love, Tuhan, I pray for you. I pray for your love to come in and uproot everything. Saya berdoa Tuhan, kasih-Mu yang datang dan mencabut semua yang ada ini Tuhan. Because you are our loving Father. Karena Engkau adalah Engkau Tuhan yang Bapa yang kami kasih. No one loves us more than you do. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengasihi lebih daripada kasih-Mu Tuhan Yesus. No one knows us more than you do. Tidak ada kasih yang melebihi dari kasih Bapa saya Tuhan di surga. Father, I pray for your people this morning. Bapa kita yang sudah saya berdoa pada pagi ini. Lord, that you would do a new work in their life. Engkau melakukan pekerjaan baru dalam kehidupan saudara-saudara kami di sini. As we worship you in spirit and in truth. Kita kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Father, cause us a shift in our heart.
Biarkanlah kami hati kami berpindah Tuhan. That we don't see you as a God far away. Sehingga kami tidak melihat Engkau Bapa di surga, Bapa yang jauh dari kita. As a judge who judges us for every bad thing that we do. Sebagai hakim yang menghakimi kita untuk segala sesuatu yang kita kerjakan yang jelek. Lord, that you are also a merciful God. Kau adalah Bapa yang juga penuh kasih belas kasihan Tuhan. That you know each and every one of our pains. Dan Kau mengetahui segala apa yang kita kesakitan apa yang kita alami. We repent and we ask for your forgiveness. Kita mau bertobat dan meminta pengampunan darimu. Lord, we want to return all the anger, the bitterness. Kami mau mengembalikan segala kemarahan dan kepahitan yang kami ada ini. Take our unforgiveness and the condemnation. Ambil balik kembali ketidakmaafan atau yang hati yang tidak bisa mengampuni dari hati kami ini. Lift us out of this spirit of condemnation, we pray. Jauhkan kami atau lepaskan kami dari kutukan-kutukan yang ada ini. Lord, let our hearts be open and be filled with the love that you have for each and every one of us. Ya Tuhan, biarlah hati kami terbuka dan menerima kasih-Mu yang sempurna ini dalam hati kami. The love that caused you to walk through Samaria in search of that woman. Kasih-Mu yang membawa engkau ke wanita Samaria ini yang ingin menjaga dia. Father, we thank you once again for your presence this morning. Kami mau berterima kasih sekali lagi pada pagi ini Tuhan. We ask that your Holy Spirit continue to minister to your people. Kami meminta pada Roh Kudus-Mu untuk melakukan pelayanan pada orang-orang yang ada di sini Tuhan. Lord, bless every family that is watching. Berkati saudara-saudara kami yang sedang melihat khotbah kami ini. Lord, we ask that you continue to do a new work in their lives. Saya berdoa Tuhan Engkau melakukan pekerjaan yang baru dalam kehidupan mereka. Lord, we give you back all the praise and all the glory for all the great things that you have done. Saya mengembalikan kembali segala kehormatan dan apa yang Engkau telah kerjakan yang secara luar biasa ini Tuhan. We thank you and we praise you. Kita mau berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Thank you very much for tuning in. God bless you, and I certainly hope that this message will minister to you. Terima kasih kalian telah melihat atau menikmati acara ini, dan kami berharap acara ini bisa memberkati kalian semua. Be blessed and have a great day ahead. Berkatilah kalian semua dan dapatkan minggu yang sungguh penuh berkat ini. Amen. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindof.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindof@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami, dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.